Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah meresmikan Masjid Babut Taqwa Gampung Batoh, Banda Aceh pada Jumat 20 Mei 2016. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prestasi dan juga pemukulan beduk oleh Gubernur Zaini Abdullah, serta dilanjutkan dengan prosesi pesijuk oleh perwakilan dari tokoh masyarakat setempat. Menurut pria yang akrab disapa Dr. Zaini itu, selama memimpin Aceh dirinya sudah banyak berkunjung ke masjid-masjid di berbagai wilayah dan sangat kagum terhadap semangat masyarakat dan juga aparat gampung untuk membangun masjid-masjid di Aceh. Sehingga tidak heran jika hampir setiap kilometer setidaknya terdapat satu masjid. Jadi untuk masjid ini, menurut informasi dari Aceh sendiri, sudah membantu dua kali masing-masing membantu sejuta rupiah. Zaini Abdullah juga berharap dengan diresmikannya Masjid Babut Taqwa Batoh itu, masyarakat dapat meramaikan dengan aktivitas ibadah dan juga pembinaan umat. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Zaini turut memaparkan komitmen pemerintah Aceh menjalankan syariat Islam, salah satunya dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan masjid. Menurutnya, sejak tahun 2012-2015, pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana untuk pembangunan masjid, menasah dan juga dayah di Aceh dengan rincian bantuan kepada 1.238 masjid dan 1.363 menasah dan 247 dayah.